sebetulnya kan kampanyenya kan udah ya kan, jadi kita pakai baju yang netral lah gitu ya. Jadi saya pilih ini karena simpel, karena selepas ini saya ada undangan ulang tahun gitu. Jadi siang-siang ini rambut juga sengaja kita pilih dengan style yang ringkes ya bahasanya, supaya nggak kelihatan. Ini artinya tetap cantik ya. Terima kasih. Oke, okay. Mie sedikit persiapan konser dong nih. Ah, persiapan konser. Persiapan konser ya alhamdulillah ya, semuanya sudah disiapkan karena semuanya pekerja kreatif dan pekerja seninya semuanya dari Malaysia. Jadi memang saya mempersiapkan diri saya mental, fisik, teknis semuanya di Malaysia. Jadi keberangkatan saya hari Sabtu, insya Allah mohon doanya semoga semuanya bisa lancar terlaksana konser 3 hari 3 malam dengan baik. Oke. Okay. Seperti apa Mimi melihat situasi di sekitar masyarakatnya untuk ikut pemilu? Ya, biasanya kan cuma lihat di satu TPS, kali ini berkesempatan lihat di dua TPS. Saya lihat bapak-bapaknya semua yang bekerja dengan sepenuh hati, terus mereka tahu kerja juga nggak dapat imbalan, tapi mereka menginginkan hasil yang baik di lini masyarakat yang terbawah ini gitu ya. Jadi saya salut terhadap semua pekerja dan volunteer yang membantu proses pemilihan gubernur di DKI ini. Oke. Tadi